Teret. Halo guys, ketemu lagi dengan gua. Seperti biasa guys, liburan gua di kampung halaman. Gua siapin untuk mukbang di depan guys. Terima kasih ikutin terus video gua. Ikutin terus guys, gua mau proses masak. Mudah-mudahan gua berjalan lancar teman-teman. Ya pasti gua disiapin tadi bantuin sama saudara. Langsung ini untuk bumbunya. Tuh, apa ini cabai? Pastinya cabai, bawang merah, bawang putih. Ini apa, Mah? Jahe guys. Dan ini kalau kamu pernah main ini, bucang. Pastinya ini cabai rawit. Guys, ini cabai rawitnya. Proses pertama gua mau blender. Dan bahan pokoknya pastinya gua tadi udah gua goreng kering. Nih, bahan pokoknya teri. Teri yang tadi udah gua goreng. Dan petai udah gua potong-potong. Sebenarnya gue nggak doyan untuk makan pete bisa dibilang setengah matang atau matang, hanya untuk biar lebih wangi. Dan pasti nanti gue pas mukbang gue siapin pete ini guys. Nih guys, nanti pas gue makan gue udah siapin pete mentahnya, karena pete mentah lebih jos. Pokoknya ikutin terus. Gue sekarang mau lanjut untuk masak guys. Jadi kopi gue kalau di kampung guys, kita blender dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masak-masak sendiri, makan-makan pastinya sendiri. Nah, sekarang gue mau cari pisau. Ini pastinya pisaunya aja nih guys. Ini kalau pastinya gue harus potong-potong dulu lah. Pastinya gue mau masak sambal tumis pete pakai teri. Oke guys, jangan lupa buat teman-teman semua, menu makan malam cukup sederhana guys, yang penting ada pedas-pedasnya. Ini potong-potong bersih ya, Mak? Cari potong-potong, Mak. Ah, ini adalah segala ya teman-teman. Hasilnya nih dijamin nih, udah ngari nih ngeliatnya nih. Oke guys, masak sendiri, tidur pasti sendiri tidurnya, masa ditidurin. Ada juga hidup Rin, biasanya dimasakin sama ibu negara guys. Kali ini gue masak sendiri, gue kasih air. Masa air mentah? Gak apa-apa air mentah. Aduh, air mentah guys, gak apa-apa guys. Ya secukupnya guys, hubungan guys. Setelah gue masukin bumbu semua, gak tahu nih beraturan apa enggaknya. Yang pasti gua yang penting bumbunya hancur, halus, lebur. Oke guys. Jangan lupa guys, dimanapun aktivitas apapun, kebersihan nomor satu. Kebersihan sebagian daripada iman guys. Insyaallah, amin. Berulak dengan setrum. Oh, mantap guys, wih. Luar biasa guys. Serah, dijamin guys. Minyak cukupnya, Mak. Oke guys, minyak cukupnya. Kita keluar minyak cukupnya. Pastinya gue juga udah nyiapin pete buat campurannya guys. Jendela kita buka dulu biar nggak lungkep. Oh, udah panas ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk dulu guys. Oke, sambil menunggu ikutin terus perjalanan gue untuk memasak. Pastinya minyak masak gak bisa siapin. Garam. Oke, gula mah. Gula katanya guys. Oke, gak bisa siapin. Penting jangan terlalu asin ya guys. Jadi kita aduk. Jangan terlalu asin ya guys. Soalnya udah ambil menu paling asin. Minyak masak guys. Pokoknya dimanapun kita lagi aktivitas apapun, kebersihan tetap dijaga guys. Kebersihan sebagian daripada iman. Oke guys, kayak si dia kalau bersih ya sedap dipandang guys. Ikutin terus. Gerak guys. Aduh. Ya. Mau. Mau gerak, guys. Kita masukin petai dulu. Petai
Gue mau nyiapin nasi dulu teman-teman ya, ikutin terus. Sepertinya proses untuk masak sambal terinya mungkin udah cukup, dan gue mau siapin nasinya dulu guys. Kita matiin dulu ya. Kita guys, kita tuangin dulu sambalnya guys. Sit, luar biasa guys. Guys, oke guys, udah gue siapin untuk menu makan malam guys. Ikutin terus, nanti mau gue makan, gue cari tempat duduk. Selesai masak gue siapin untuk mukbang di depan guys. Terima kasih, ikutin terus video gue. Ikutin terus, cikidot. Oke guys, ketemu dengan gue lagi setelah selesai gue masak. Dan kali ini gue mau mukbang guys. Gue ada tambahan lagi untuk petai mentahnya guys. Ini petai mentah gue paling suka. Oke guys, gue biasa seperti biasa gue kalau petai mentah gue kupas dulu, dan kalau selera gue untuk petai gue kupas seperti ini guys. Dibelah dua. Kalau udah dibelah-belah pokoknya nice lah, pokoknya luar biasa kalau udah dibelah-belah. Oke guys. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gemeteran guys. Aduh, udah keringet duluan nih, keringetnya udah tegang duluan guys. Maju terus, gua ada tambahannya nasi, sambal teri asin yang nggak di sambal, sama tahu pastinya guys. Sebelum gua mulai makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita mulai gigitan pertama guys. Kita coba dulu sambalnya guys. Ini ikan asin, teri sama sambal. Mantap guys, luar biasa, pas masakan gua. Mantap. Ikutin terus. Mantap teman-teman. Teman-teman mau dikit gak? Ini petainya guys. Petainya tahu. Tahunya. Nih petainya guys. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masakan gue sendiri, gue makan sendiri, luar biasa rasanya. Kalau teman-teman gak percaya, kapan-kapan gue masakin, gue bikin menu seperti ini, asli, jos, pedas, pokoknya takaran tadi gue pas pokoknya. Luar biasa. Ini tadi yang petai yang gue masak langsung tadi pas masak, yang gue kasih petai langsung. Petai yang mentahnya guys. Petai yang tadi mentah yang baru gue kupas, karena gue udah dijelas untuk makan petai yang mentah. Tahunya gue kasih tahu ini namanya tahu kuningan guys. Memang ada di kuningan jadi tahu kuningan. Rasanya tahunya mantap. Cukup rasa luar biasa. Ini yang tadi nggak gua campurin di masak sambal langsung, ini di goreng-goreng aja. Mantap ya.
sebelumnya gue juga pernah mukbang asli. Ini luar biasa. Ada ini nih yang bikin paling luar biasa ini guys. Joss pokoknya. Pokoknya dijamin bakal ingat tuh guys. Mantap guys, maju terus. Ini kayaknya cukup buat 2-3 hari kali guys. Porsinya porsi anak kos. Untuk ikan teri yang asin, untuk ikan teri asinnya yang enggak disambal lebih cukup ya. Kita minum dulu guys. Luar biasa guys, kita minum dulu. Seperti biasa guys, gua minum airnya air hanet kuku. Cabai yang masih utuh tadi guys. Strong. Minum dulu guys. Selak. Oh guys, gua lupa guys tadi gak gua kasih suapan buat teman-teman. Gua kasih suapan buat teman-teman ya. Nih. Nih tahu kuningannya guys. Nih. Nih pakainya. Nih. Nih guys. Ini suapan buat teman-teman nih, lupa tadi gue gak kasih suapan nih guys. Mantap. Harap tuh. Buat dasar. Seha. Teh, minta tolong teh. Mah minta tolong mah dibelah dua mah. Biasa mah. Katanya dibelah dua. Katanya dibelah dua. Kita tambah petai mentahnya. Gue kalau gak ada petai mentah kalau jos, jadi gue tambah petai. Gue tambah petai mentahnya guys. Oke, terima kasih mama. Pokoknya
sambalnya pedas, ikan asin, penambah nafsu makan pete, luar biasa, pasti jos. Ribu guys, ngesang. Ikan aslinya, ikan asin teri, sambal pedas, cocok banget guys. Ini buat teman-teman, gue kasih rekomen. Tahu kuningan juga nggak kalah, boleh diadu guys. Rekomen. Kulitnya mantap. Kacanya. Udah. Ribu guys, ngesan, berkeringat, pedasnya mantap, luar biasa, extra hot mantap pedas, jadi ada ribu, berkeringat, pedasnya pasti jos. Maju mundur, maju mundur, cantik, maju terus, gaspol. Rasanya luar biasa. Kita dorong dulu dengan air panas. Kita tambah dua air menetes. Ini guys, tahunya guys, tahu kuningan. Cabai terakhir guys, cabai. Maju terus. Gangguan teknis, guys. Perpaduan pedas, asin, pete, nasi sudah berasa guys. Guys, ayo guys. Mantap. Kita minum dulu guys. Pokoknya kalau makan ditemani dengan minum anget, anget kuku lah guys, pasti lebih jos. Alhamdulillah, masak sendiri, yang pastinya gue makan sendiri juga. Alhamdulillah sukses. Cukup sekian video gue untuk vlog kali ini. Terima kasih yang telah support untuk tonton video gue. Jangan lupa ya guys, dan teman-teman sedulur semua, like, comment,
dan jangan lupa di subscribe ya guys untuk bantu channel Sodik Botak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.